Halo teman-teman, sahabat Ambarawa Kuliner. Selamat datang di channel saya. Kali ini di depan saya ada dua pisau, satu dari Joil dan satunya dari Tramontina, made in Brazil. Kali ini saya akan mencoba review dua pisau ini. Kebetulan saya baru saja beli, namun di harga yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Yang satu ini dari Joil itu ukuran 20 cm, sedangkan yang Tramontina ini 6 in sekitar 15 cm. Oke, sekarang kita coba lihat yang dari Joil. Untuk kemasannya seperti ini, dan di sini ada barcode-nya. Di sini belakang juga ada tulisannya dari PT Arta Joil Tapa Indonesia. Oke, langsung kita buka. Nah, terkesan premium ya karena harganya beda. Untuk harganya seperti biasa nanti di akhir video. Nah, ini terkesan premium yang dari Joil. Ada, jadi sepertinya ini cocok untuk kado atau bingkisan. Nah, seperti itu ya. Mantap nih. Ada covernya seperti ini. Di dalamnya ini mungkin bonusan ya. Sarung pisaunya. Lalu ini ucapan terima kasih. Lalu keterangan garansi dan bantuan. Semuanya ada ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini sarung tangannya. Nah, sekarang kita cek unit yang ada di dalamnya. Wis, istimewa. Oke. Nih, kita lihat dulu dari gagangnya teman-teman. Edan. Kalau ini istimewa, istimewa dalam artian harganya yang ini Joil sama ini tuh selisihnya ya dua, yang Joil ini dua kali lipatnya lah. Tapi dari kemasan itu sangat menarik. Dibalut merah seperti ini, busa. Jadi terkesan premium ya. Jerman steel. Oke, kita buka aja. Kita pegang seperti ini. Nah, ini tempatnya dulu ya. Ini seperti blue drew warna merah, lalu ada busanya, spon. Mantap ini kemasannya. Sekarang kita cek unitnya. Nah, seperti ini pegangannya. Jadi dari besinya itu dari sini langsung menuju ke sini. Ini terusan ini bukan sambungan atau apa ya. Ini terus ke sini sampai ke gagang. Jadi kokoh ini, kuat. Lalu ini bahannya itu seperti kayu gitu ya. Tapi kurang tahu ini apa ya. Mungkin tiruan atau apa. Aksen emasnya juga ada di sini. Wes, mantap kalau ini. Lalu tertera tulisan di sini German Steel 14116. Dan untuk pegangannya mantap. Ini kita buka. Mantap. Ini ketebalan sekitar 2 mili lebih ini. Ya 2 mili kurang lebih. Lalu untuk panjangnya sendiri dari sini ke ujung sini itu kisaran 20 cm. Oke, sekarang kita cek yang Tramontina. Tramontina ya, kemasannya hanya seperti ini dari Brasil. Gak ada embel-embel apa lagi. Lalu di sini ada tulisan seperti ini nggak begitu penting lah kalau buat saya. Yang penting tuh unitnya. Nah, Tramontina ini original Tramontina, bukan yang tiruan. Di sini tertulis stand free
High Carbon Tramontina NSF Made in Brazil. Ini made in Brazil. Untuk kemasannya sendiri seperti ini. Kok kemasannya, unitnya, gagangnya begini. Saya kurang tahu ini sampai ujung sini atau tidak, karena ya seperti pisau murah. Ya, saya memang sengaja beli itu yang satu besar, satunya yang agak pendek. Jadi untuk perbandingan itu ya kurang tepat ya, tapi kita lihat dari kemasan, dari unitnya itu bagus, yang poinnya bagus untuk yang joil. Oke, sekarang kita coba untuk mengiris. Seperti biasa di video teman-teman itu pakai kertas, nah kita pakai yang joil, coba bagaimana. Wis. This. Wis, istimewa. Wis. Asli, bawaannya tajam yang joil. Sekarang kita cek yang Tramontina. Sama. Kalau dari sisi ketajaman, Tramontina ini sepertinya lebih tajam. Tajam. Kita cek joil. Dari goresannya ini saya merasakan tajam yang Tramontina. Kita cek sekali lagi joil. Joil N5 ini. Wis. Tramontina. Tajam, asli tajam yang Tramontina. Oke, padahal kemasannya keren ini. Keren punya joil. Oke, sekarang kita coba untuk ini kemasannya saya singkirkan. Oh iya, ini sarungnya belum dicoba. Wes, aman ya. Tapi bahaya kalau saya, mending telanjang seperti ini. Sekarang kita coba untuk mengiris-iris yang lain. Di sini saya menyediakan daging. Oh, sebelum cek ke daging, kita cek dulu ke bawang. Nah, ada bawang di sini. Coba joil dulu ya. Nih, joil. Mungkin didekatkan kamera. Oh, sip. Wis, mantap. Wis. Saking tajamnya itu saya buat ngosek kena telonan ini apa? Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi ada masalah, tadi kita tes untuk mengiris bawang ya. Oke lah, kalau bawang ya saya yakin semua pasti tajam. Ini asli masih dari pabrik ya, ketajamannya belum diasah lagi. Kurang tahu kalau setelah diasah mungkin joil lebih tajam, joil N5. Sekarang kita cek. Wah, asli enak ini. Ya, karena kalau yang Tramontina ini pisau kecil, jadi memang cocok untuk yang iris-iris dapur pada umumnya. Oke, sekarang kita coba daging. Dari dua ini untuk iris bawang tadi masih bagus yang Tramontina. Kita coba cek daging. Mengiris daging. Oke, mulai dari joil. Alot ya, teman-teman lihat sendiri ya. Sekarang ya kita coba yang Tramontina. Sama alotnya ya, memang karena seratnya harusnya begini kan. Kalau motong ini harus serat melintang begini. Wes, mantap.
Oke, kita ulang yang Joil. Wes, mantap, sama-sama bagus. Belum ada perbandingan yang signifikan lebih tajam mana, keawetannya bagaimana. Wah, ini dagingnya nanti tidak dikat. Kita cek lagi yang Tramontina. Sama-sama tajam. Tapi untuk yang kecil, iris-iris kecil seperti ini bagus yang Tramontina. Kalau yang Joil mungkin iris-iris yang besar ya. Oke, kita coba apa lagi? Sepertinya sudah ya. Intinya, kesimpulannya ini pisau sama-sama bagus, tapi untuk kesan elegannya itu saya melihat Joil ini lebih elegan. Lebih, seandainya untuk kado atau pemberian bingkisan itu bagus yang punya Joil ini. Tramontina karena kemasannya hanya seperti itu. Nah, tapi untuk ketajaman Tramontina bagus juga. Tapi saya seandainya ini ukurannya sama, saya lebih memilih yang Joil. Oke, sementara hanya itu saja video dari saya. Lalu untuk harga yang Joil ini ukuran 20 ya, ini mungkin 20 cm lebih, 25 hampir. Atau 30 ya? 30 ini. Ini saya dapatkan di harga 200.000 lebih sedikit. Lalu yang Tramontina ini yang ukuran 15 cm itu saya dapatkan di harga 80.000 di tahun 2023. Oke teman-teman, semoga video dari saya ini bermanfaat. Dan mungkin bisa menjadi untuk referensi untuk teman-teman. Oke, terima kasih.